ketemu lagi dengan Misterio ya. Jadi buat teman-teman pemula TikTok di follow ya akun ini, karena akun ini akan selalu membagikan tips-tips dan step-step menjadi affiliate ya. Jadi sekarang udah sampai ke 7 kakak ya. Step kita sudah sampai ke 7 yaitu adalah membuat video balasan komentar ya. Membuat video balasan komentar. Fungsinya apa? Satu ya, menunjukkan profesionalisme Anda sebagai content creator. Kedua, membangun loyalitas yang loyal. Yang ketiga kakak, yang ketiga adalah menaikkan rating viewer TikTok Anda. Yang keempat adalah berpotensi membuat video Anda FYP. Mantap ya. Jadi ada 4 fungsi kakak ya. Kemudian langsung saja ya, caranya bang menambahkan balasan itu gimana ya? Langsung ke prakteknya ya. Caranya kita memilih video ya, video yang kita lihat ini ya, video ini yang ada balasan nggak seperti ini ya. Kak seperti ini kan ada balasan nih. Kita apa? Terima kasih masukannya. Tinggal kita balas kalau mau pakai video ya. Kan balas balasan setiap viewers kan beda-beda kakak. Tinggal kita tekan balas dengan video kakak. Balas dengan video lah seperti ini ya. Tinggal ini kita tekan aja ya. Mau berapa detik kita sesuaikan ya. Ada kata 15. Oke langsung kita tekan aja gini seperti ini. Oke, terima kasih kakak. Selanjutnya kakak follow akun ini supaya dapat tips-tips setiap hari tentang affiliate pemula kakak ya. Oke, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum. Nah, seperti itu ya. Nah, ini udah jadi kakak. Kalau udah seperti ini udah jadi, tinggal kakak masukkan lagi ke pertama ya. Langsung masuk ke sini ya. Nah, langsung ke sini lagi buat video tadi. Yang video tadi kita unggah tadi, kita masukkan ke sini ya. Jadi mudah sekali kakak ya. Jadi sudah ini ya, saya sudah praktekkan ya kakak ya. Jadi sudah saya praktekkan untuk step ke-7 yaitu adalah buat video balasan komentar ya kak. Oke, semua itu ilmu saya dapat dari ini kakak ya, dari buku ini ya. Kitab TikTok Affiliate. Jadi sini buat video balasan komentar itu masuk ke halaman 93 kakak. Nah. Ya, 93. Kemudian ini ada balas setiap komentar yang masuk. Jadi semuanya ada di sini. Ini mulai dari langkah-langkah menjadi affiliate pemula sampai jadi pecah telur ada di sini kakak ya. Dari awal harus ngapain sampai membuat sampai sekarang ya. 7 ini buat video balasan komentar, selanjutnya step 8 cara melakukan live streaming, semua komplit di sini. Jadi buat kakak yang masih bingung mau ngapain, jadi afiliator itu harus ngapain, panduannya apa, semuanya ada di sini. Kakak tinggal beli aja, ada di keranjang kuning saya ya. Beli buku yang asli kakak ya, beli buku yang asli ya. Oke, selamat sukses ya, selamat dan sukses. Kita bertemu lagi di step ke 8 kakak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Mantap ini kakak, lengkap. Lengkap semua. Semuanya ada, pedoman algoritma biar FYP juga ada. Mantap ya. Ntar kita bahas ya di step-step berikutnya.